لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin, kita masuk pada tanggal 3 dari bulan Jumadil Akhir 1442. Kita lanjutkan malam ini pengajian kitab Al-Jami'u Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis 601 ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila da'a mengajak ar-rajulu seorang laki-laki imra'atahu istrinya ila firasyihi kepada tempat tidurnya, maksudnya untuk hubungan intim. Fal tujib, maka hendaklah dia mengijabai, ya, mentaati, dan ini hukumnya wajib. Wa in kanat, meskipun adalah istri tadi, ala dhahri, di atas qatabin, pelana. Hadis ini derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa seorang istri yang diajak hubungan intim oleh suami wajib untuk melayani, tidak boleh menolak, meskipun kondisinya kondisi yang sangat mendesak. Yang dimaksud ala dhahri qatab, dia berada di atas pelana, ini maksudnya kondisi proses akan melahirkan anak. Orang Arab zaman dulu kalau mau melahirkan anak, sudah bukaan, sudah mau melahirkan anak, maka dia didudukkan di atas pelana. Dengan duduk di atas pelana, posisi seperti ini menyebabkan bayi mudah untuk keluar. Nah, maka maksud hadis ini, meskipun posisinya sedang mau melahirkan, diajak oleh suami harus mengikuti juga. Maka ini maksudnya mubalaghah, karena tidak mungkin orang melakukan hubungan intim dalam kondisi tersebut, nggak mungkin, dan tidak ada suami yang menginginkan dalam kondisi begitu. Tapi ini maksudnya mubalaghah, betul-betul kondisi apapun istri harus taat kepada suami dalam bab masalah ranjang ini. Kenapa? Karena masalah ranjang ini, yaitu masalah syahwat kepada wanita, ini adalah kunci kerusakan seorang lelaki kalau tidak dipenuhi. Para lelaki biasanya rusak, kenapa? Selingkuh, kenapa? Tidak dipenuhi oleh istrinya. Itu biasanya sebab intinya di situ. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Menurut ulama tafsir, yang dimaksud dha'ifan di sini, ya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah ini, maksudnya adalah lemah dari menahan syahwat wanita. Ini surat An-Nisa ayat 28. Mau enggak, Pak? Itu ada yang mengatakan pelana itu walaupun di atas kuda. Meskipun apa namanya berada di atas kuda naik kendaraan, okay. Nah, itu juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaidah. Dia mengatakan, dulu kami menganggap maksud hadis ini meskipun si istri ini sudah naik onta, tetapi ternyata datang tafsirnya dalam hadis itu, yaitu bahwasanya wanita zaman dulu itu kalau mau melahirkan didudukkan di atas pelana supaya lebih mudah untuk melahirkannya. Nah, maka itu bukan tafsiran yang benar, karena penafsiran terhadap hadis yang paling paham adalah rawi hadis. Ar-rawi, ini kaidah, adra bima rawa. Rawi lebih paham terhadap hadis yang dia riwayatkan. Saya dulu juga pernah menjelaskan dhahri qatab ini sudah naik kendaraan, sudah mau berangkat kerja. Bukan begitu. 602. Idza da'a ar-rajul, apabila seseorang itu mengajak imra'atahu, istrinya, ila firasyihi, kepada ranjangnya, fa'abat, lalu si istri enggan, fabata ghadbana, maka si suami bermalam dalam keadaan sangat marah, penuh kemarahan, alaiha, kepada si istri, la'anat hal malaikah, maka para malaikat pun melaknati wanita tersebut, hatta tusbih, sampai dia masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa menyebabkan marahnya suami termasuk dosa besar.
itu kalau menyebabkan marahnya sesuatu yang memang si istri yang salah. Tapi kalau si suami yang salah, kemudian dia marah-marah padahal dia yang salah, ya tentu saja tidak termasuk hadis ini. Dalil bahwasanya termasuk dosa besar pada kalimat ini, la'anatha, dilaknati oleh para malaikat. Nah, dosa-dosa yang diancam dengan laknat itu adalah termasuk dosa besar. Disebutkan di sini fabata ghadban, bermalam dalam keadaan marah, berarti mengajaknya pada malam hari. Tapi seandainya mengajaknya pada siang hari, sama saja tetap dilaknati oleh malaikat sampai masuk waktu malam. Kalau mengajaknya malam, dilaknati sampai masuk waktu pagi. Adapun disebutkan malam di sini karena biasanya mengajaknya pada malam hari. 603. Idza da'al 'abdu, apabila seorang hamba berdoa bid'awatin, dengan satu doa, falam yustajab lahu, lalu tidak dikabulkan untuk dia, kutibat lahu hasanatan, maka dicatat bagi dia kebaikan yang besar. Jadi hasanatan ini, tanwin ini menunjukkan besarnya hal tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif. Oh ya, hasanatun ya. Hasanatun atau hasanatan di situ? Hasanatun. Nah, hasanatun karena dia sebagai maf'ul dari kutibat. Kutibat lahu hasanatun ya. Tapi seandainya dibaca hasanatan, maka kutibatnya di sini kembalinya kepada dakwah. Doanya tadi dicatat sebagai satu hasanatan, ya, pahala yang besar. Yang dimaksud pahala yang besar ini adalah 10 pahala minimal, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu ashrun amsaluha au ashru amsalihha," dua qiraah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Doa itu termasuk hasanah, maka pahalanya minimal 10. Ada satu ungkapan yang sangat bagus dalam kitab Al-Hikam. Dhamana lakal ijabah, Allah itu telah menjamin doamu dikabulkan. Fima yakhtaruhu laka, la fima takhtaruhu linafsik. Tetapi pengkabulannya sesuai yang dipilih oleh Allah, bukan yang sesuai yang kamu pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Bukan di waktu yang kamu inginkan, tetapi di waktu yang Allah inginkan. Jadi orang berdoa pasti dikabulkan, itu sudah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Tapi pengkabulan doa itu tidak harus kita minta emas dikasih emas, enggak begitu. Pengkabulan doa itu sesuai keinginan Allah. Allah menginginkan kamu tidak diberi emas tapi diberi perak, ya dikasih perak sebagai gantinya. Tidak dikasih duit tapi dikasih sehat sebagai gantinya, sama aja. Pilih mana pak? Pilih kasih duit atau kasih sehat? Nah, kasih duit kasih sehat itu kan kalau pilihannya dua, ini pilihannya satu pak. Kalau pilihannya satu kita pasti pilih sehat daripada duit. Kenapa? Kita punya duit banyak, sakit, artinya nanti duitnya dipakai untuk menyembuhkan itu juga, habis juga. Jadi rezekinya itu tetap aja, rezekimu yang kamu makan 1000 misalnya, dikasih oleh Allah 5000, ya nanti sisanya nanti untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Tapi kalau kita sehat, tetapi kita tidak sakit sama sekali, rezekinya tetap 1000, ya sudah, itu memang rezeki kita. Karena itu, ya dalam masalah pengkabulan doa, ini jangan dipikir harus sesuai keinginan kita, enggak. Sesuai keinginan Allah, dan sesuai waktu yang diinginkan oleh Allah. Kita pengennya sekarang, Allah pengennya besok, ya besok. Kita pengennya tahun ini, ternyata Allah inginnya tahun depan, terserah Allah. 604. Idza da'auta Allah, kalau kamu berdoa kepada Allah, fad'u Allah, maka berdoalah kepada Allah, bibatni kaffaika, dengan kedua bagian dalam telapak tanganmu. Jadi maksudnya telapak tangan, bagian dalamnya diangkat ke langit. Wala tad'u, dan jangan kamu berdoa, bidhuhurihima, dengan bagian punggung dari telapak tangan. Jadi begini, karena doa seperti ini adalah doa untuk tolak bala. Misalnya ada gempa, kita berdoa begini, ya Allah, hentikan gempa ini. Boleh berdoa begini, boleh berdoa begini. Karena tolak bala itu boleh dengan keadaan apa? Tangannya dibalik. Fa'idha faraghta, kalau kamu sudah selesai dari berdoa, famsah bihima, maka usaplah dengan kedua telapak tanganmu, wajhaka, pada wajahmu. Kenapa? Karena ini sebagai tafa'ulan. Seolah-olah apa yang sudah kita minta sudah dikasih oleh Allah di tangan. Nah, maka karena sudah dikasih di tangan, kita taruh di badan kita supaya mendapatkan berkahnya. Maka ini fungsinya untuk tafa'ulan. Derajat hadisnya hasan menurut Al-Imam As-Suyuti,
dan dhaif menurut Al-Albani. Memang dalam hal ini para ulama terjadi dua pendapat. Okay. Imam Nawawi misalnya mendhaifkan hadis ini sehingga beliau mengatakan la yundab, tidak disunnahkan orang mengusap wajah setelah berdoa. Imam Ibnu Abdis Salam lebih keras perkataannya. Beliau mengatakan la yaf'aluhu illa jahil, tidak mengusap wajah kecuali orang bodoh. Okay. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwasanya hadisnya memang dhaif, tapi karena banyaknya jalur-jalurnya, hadis-hadisnya yang lain syahidnya, maka ringkasnya hasan li ghairihi, ya, derajatnya menjadi terangkat, menjadi hadisnya yang hasan, maka bisa diamalkan. Karena itu bebas saja panjenengan mau apa, usap wajah silahkan, tidak juga silahkan. Kalau saya biasanya mengajak anak-anak saya berdoa, nah habis itu mereka saya ajari usap wajah, tapi saya sendiri enggak melakukan. Jadi anaknya diajari ngusap wajah, tapi orangnya tidak melakukan. Gak ada masalah. Anak kecil ini nanti lama-lama akan paham sendiri tentang hadis-hadis yang dhaif dan sahih seperti ini. Karena kalau anak kecil sudah dipahamkan dulu, jangan mengusap wajah, ini hadisnya dhaif. Anak kecil gak paham apa-apa, nanti kalau ada orang mengusap wajah, diingkari. Nah, karena dia belum siap ilmunya, maka anak kecil gak usah. Gak usah diberi pengetahuan seperti ini. Ada perselisihan, ya udahlah, diamalkan gak apa-apa. 605. Idza apabila da'autum, kalian itu mendoakan li ahadin minal yahud wan nasara, untuk salah satu dari Yahudi atau Nasrani. Faqulu, maka ucapkanlah doanya aktsarallahu malaka wa waladaka. Semoga Allah perbanyak hartamu dan anak-anakmu. Hadis derajatnya dhaif. Maksud Yahudi Nasrani di sini adalah orang-orang kafir zimmi. Adapun kafir harbi, para ulama katakan la yajuz, tidak boleh mendoakan seperti ini untuk mereka. Karena kalau orang kafir harbi hartanya banyak, nanti hartanya untuk memerangi kita, nah tidak boleh. Makanya maksudnya kafir dhimmi. Lah terus kalau kafir dhimmi didoakan hartanya banyak, apa fungsinya untuk kita? Supaya dia bisa bayar jizyah. Orang kafir dhimmi kan wajib bayar jizyah setiap tahun. Nah, bayar jizyah lancar. Kalau mereka nggak punya duit, kita yang kena imbasnya juga. Mereka nggak bisa bayar jizyah. Atau kalau orang kafir ini mati tidak punya ahli waris, maka hartanya masuk pada baitul mal. Dia mati meninggalkan harta 1 triliun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hartamu banyak, soalnya kamu nggak punya ahli waris, nah nanti hartamu masuk baitul mal. Jadi jatah kita. Wa waladaka, anak-anakmu juga mudah-mudahan banyak. Kenapa? Mudah-mudahan mereka dapat hidayah masuk Islam. Kamu kafir, anakmu masuk Islam. Nah, maka mendoakan mereka hartanya banyak dan anaknya banyak enggak apa-apa. Misalnya keluarga kita ada yang kafir, nah itu doakan seperti ini enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah memintakan untuk mendapatkan ampunan, ini enggak boleh. Memintakan untuk mendapatkan hidayah, enggak apa-apa. Memintakan untuk mendapatkan sehat, enggak apa-apa. 606. Idza apabila du'ya diundang ahadukum, salah satu kalian, ila walimati ursin, kepada walimah pernikahan, fal yujib, maka hendaklah dia mendatangi. Hadis ini sahih menunjukkan wajibnya datang pada undangan pernikahan. Untuk selain undangan pernikahan, hukum mendatanginya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Misalnya undangan buka bersama pada bulan Ramadan, nah ini sunnah, tidak wajib nih. Tapi untuk walimatul urs wajib nih. Tetapi wajibnya ini apabila memenuhi syarat. Dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat kewajiban mendatangi walimah ini ada 20-an syarat nih. Nah, sehingga karena syaratnya banyak enggak usah disampaikan di sini, pengajiannya enggak akan rampung 25 hadis nanti nih. Intinya kalau tidak memenuhi syarat tidak wajib datang, gitu aja nih. Contohnya misalnya terlalu jauh, teman kita berada di Jawa Timur atau berada di Aceh, nikah, kita diundang makan di sana, wah duitnya entek akeh datang ke Aceh, nggak usah datang, SMS saja doa. Atau misalnya di sana ada dangdutan, nah kalau ada dangdutan di sana, malah justru hukumnya haram kita datang kalau tidak bisa mengingkari kemungkaran. Kalau kita bisa mengingkari kemungkaran, boleh datang. Kalau tidak bisa mengingkari kemungkaran karena iman kita lemah, maka tidak boleh datang, bahkan haram. 607. Idza apabila du'ya diundang ahadukum, salah satu kalian, ila ta'amin, kepada suatu makanan, fal yujib, hendaklah dia mendatangi. Fa in kana muftiran, kalau dia kondisi tidak puasa, fal yakul, hendaklah makan. Wa in kana sha'iman, kalau dia sedang kondisi puasa,
fal yusalli, hendaklah dia mendoakan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kata-kata fal yusalli, sebagian ulama mengartikan hendaklah dia salat. Maka dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat mayoritas ulama mengatakan fal yusalli artinya mendoakan, dan ini yang saya pilih. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang semakna dengan pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan fal yusalli salat. Jadi datang ke tempat undangan kemudian salat di situ. Untuk apa? Supaya tempat itu jadi barokah. Pendapat yang ketiga menggabungkan antara dua pendapat ini. Maka kita datang salat di situ dan mendoakan orang yang mengundang kita. Jadi orang yang mengundang kita mendapatkan kebaikan dari dua amalan kita. Dari salat kita tempatnya menjadi barokah, dari doa kita dia jadi mendapatkan keberkahan juga. Hadis berikutnya 608, idza du'iya ahadukum ila ta'am. Kalau seseorang diundang kepada makanan, wa huwa shaim, sedang puasa. Falyakul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, saya lagi puasa. Maksudnya minta izin, menyampaikan minta izin saya lagi puasa. Setelah dia minta izin bahwasanya dia lagi puasa, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang mengundang mengizinkan kita, ya sudah, enggak ada masalah. Nah, maka kita tidak wajib datang. Tapi kalau dia mengatakan antum tetap wajib datang, puasa atau tidak pokoknya antum datang, kami perlu antum datang, antum nanti mau apa diundang ceramah di sana, enggak makan enggak apa-apa, yang penting datang. Nah, kalau dia mewajibkan datang, kita harus datang. Jadi puasa itu bukan alasan untuk tidak wajib datang ke walimah. Maka ini maksudnya minta izin, kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak diizinkan berarti dia harus datang. Itu kalau makanannya walimah nikah. Tapi kalau selain walimah nikah, maka tadi ya hukumnya sunnah saja untuk didatangi. Mau enggak, Pak? Misalnya barang keadaan puasa. Iya. Membatalkan puasa. Oh iya. Bagaimana kalau membatalkan puasa sunnah? Membatalkan puasa sunnah ketika diundang walimah, menurut mayoritas ulama madhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah apabila memberatkan kepada si pengundang. Kalau kita tidak membatalkan, dia merasa berat, wah antum itu kok nggak mau makan, saya susah, saya antum harus makan. Nah, kalau dia begitu, maka sunnah kita untuk membatalkan. Dan membatalkan itu nggak masalah. Kenapa? Karena pahala sudah kita dapatkan pada waktu yang kita puasa. Kita puasa misalnya dari subuh sampai zuhur, undangannya habis zuhur. Habis zuhur kita makan. Nah, kita puasa dari subuh sampai zuhur ini sudah berpahala nih. Pahalanya tidak sempurna, tidak sampai maghrib, tapi sudah dapat pahala. 609. Idza du'iya ahadukum, apabila seseorang diundang ila walimah, kepada walimah, falyujib, hendaklah mendatangi. Wa in kana shaima, meskipun dia sedang puasa. Nah, ini dalilnya bahwasanya puasa bukan jadi alasan untuk tidak datang, wajib datang. 610, idza du'iya ahadukum ila ta'am, apabila seseorang diundang kepada satu makanan, falyujib, hendaklah datang. Wa in kana muftiran, kalau dia sedang tidak puasa, falyakul, silakan makan. Wa in kana shaiman, kalau dia lagi puasa, falyad'u bil barakah, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan. Nah, ini hadis yang merupakan dalil bagi mayoritas ulama bahwa kata-kata fal yusalli pada hadis yang tadi, ya, hadis 607, fal yusalli, hendaklah dia salat, maksudnya fal yad'u bil barakah, hendaklah dia mendoakan keberkahan. Sebagaimana kata Imam Ahmad, ya, al hadis yufassiru ba'duhu ba'dhan, hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka hadis ini menafsirkan yang tadi, sehingga ini bukan dua makna, ya, tapi satu makna saling menafsirkan. Kemudian falyakul, kalau kita tidak puasa disuruh makan, hukum memakan ini tidak wajib. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan wajib, cenderung wajib, jadi mengikuti madhab zahiri. Nah, kita tidak setuju dengan itu. Kita sesuai dengan pendapat mayoritas bahwa makan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena makanan itu kadang-kadang kita tidak cocok. Kita dihidangi misalnya, kalau saya ya tidak suka sesuatu yang amis. Nah, ini hidangannya semuanya amis semuanya nih. Ada udang, ada ikan laut, pokoknya semuanya amis, serba amis. Nah, saya enggak doyan, saya enggak makan, enggak ada masalah. Dalilnya apa? Hadis setelahnya 611. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, hendaklah mendatangi, fa in syaa ta'im, kalau dia mau silahkan makan, wa in syaa lam yat'am,
kalau dia mau silahkan tidak makan. Nah, berarti bebas. Makannya tidak wajib. Yang wajib adalah apa? Datang. Kata-kata ta'im dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya tidak harus makan. Makan atau minum itu sama dengan ta'im. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan hal itu. Pada surah Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Talut bersama tentara-tentaranya ya, ketika melewati, maka diberitahu Allah menguji kalian dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum darinya tidak termasuk golonganku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak yata'am. Nah, yata'am di sini minum. Karena air itu bukan dimakan tetapi diminum. Nah, maka dalam bahasa Arab ta'am itu tidak harus makanan. Minuman ini juga termasuk ta'am karena ada rasanya ya. Ta'mun itu kan rasa. Nah, maka sesuatu yang ada rasanya adalah kalau kita masukkan dalam mulut kita baik itu encer ataupun apa padat itu semuanya adalah ta'im. Maka kita minum teh sudah cukup ya. Diundang walimah minum tehnya saja, lainnya tidak dimakan, enggak ada masalah. 612. Kemudian ada satu perkataan ulama yang sangat bagus. Mereka mengatakan kalau kita mendatangi walimah itu janganlah keinginan kita untuk memenuhi syahwat makan, jangan. Jadi sengaja hari itu dikosongkan perutnya supaya nanti pas datang bisa habis dua piring, enggak begitu. Adabnya mendatangi walimah itu niatnya dua. Satu, supaya mendapatkan pahala karena disuruh oleh Nabi. Dua, untuk menyenangkan hati orang yang mengundang. Orang mengundang kita, kita datang, dia senang. Nah, maka niatnya dua ini. Bukan niatnya untuk memenuhi syahwat perut. Sehingga sebelum berangkat, sengaja dikosongkan sekosong-kosongnya perut. Enggak begitu. Maka kalau undangannya misalnya enggak pas jam makan. Undangannya misalnya jam 10 pagi. Sementara kita sudah biasa makan pagi jam 8. Ya sudah, jam 8 makan. Nanti di sana sampai tempat masih kenyang ya dimakan yang kita cukup saja, nggak harus dimakan semuanya ya. Karena tujuannya bukan untuk mengenyangkan perut ya. Tujuannya untuk dapat pahala dan untuk menyenangkan hati orang. Tapi kalau di rumah nggak ada makanan yang lezat ya nggak apa-apa ya. Biasanya makanannya karak terus. Nah, ini pas undangan daging, wah alhamdulillah ya. Hari gizi wah ya. Nah, nggak apa-apa, memang dia miskin ya. 612. Idza du'iya, apabila diundang ahadukum, salah satu kalian, faja'a ma'ar rasul, lalu dia datang bersama utusannya, utusan yang mengundang, fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu, lahu idznun, merupakan izin bagi dia. Artinya kalau seseorang diundang, ada orang yang diutus untuk mengundangnya. Nah, kalau sudah datang bersama si utusan ini, nanti sampai rumah tidak usah minta izin. Assalamualaikum, saya minta izin, boleh masuk? Enggak. Kamu sudah diundang kok minta izin. Enggak perlu minta izin. Itu kalau undangannya terbuka maksudnya, di luar rumah. Nah, tapi kalau undangannya di rumah yang tertutup misalnya, pintunya masih tertutup, ya otomatis minta izin. Jadi maksudnya ini, kalau tempatnya terbuka, atau kalau tempatnya yang tidak perlu minta izin, maka tidak usah minta izin. Minta izin malah lucu. Kamu sudah diundang kok minta izin. 613. Idza du'itum, apabila kalian diundang, ila qura'in, kepada qura'. Qura' itu adalah sampil kambing. Kakinya atau tangannya kambing. Fa'ajibu, maka datanglah. Hadis ini sahih. Menurut mayoritas ulama, hadis ini maksudnya kalau kita diundang meskipun hidangannya hanya sedikit, hanya sampil kambing saja, enggak ada yang lain. Ya sudah, datang. Undangan apa? Makan mie ayam. Ah, mie ayam setiap hari aku. Meskipun sudah setiap hari kita makan mie ayam, kalau diundang datang ya, untuk menyenangkan hati orang tadi. Itu menurut mayoritas ulama, qura artinya adalah tadi ya, kakinya atau tangannya kambing. Menurut sebagian ulama, qura ini artinya adalah qura'ul ghamim, nama satu tempat. Mekah, Madinah, tengah-tengah antara keduanya ada qura'ul ghamim. Maka maksud Nabi, kalau kamu diundang di tempat yang jauh, datanglah.
Tapi tafsiran ini adalah tafsiran yang ditolak oleh mayoritas para ulama. Kenapa? Karena jauh itu termasuk sebab-sebab tidak wajibnya mendatangi undangan walimah, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Maka kalau tempatnya terlalu jauh, tidak wajib mendatangi walimah. Tapi jauh itu ya relatif. Yang sudah biasa safar atau setiap harinya sudah biasa pergi jauh, mungkin dari sini ke Ngawi dekat. Tapi kalau bagi saya, sini Ngawi jauh. Nah, maka dulu kakak saya itu diundang walimahan di mana? Ngawi. Saya diminta nganter, ya saya antar. Karena menurut dia dekat seperti itu. Ya. Ngawi dekat. Tapi kalau saya yang diundang, saya bakal minta izin. Ya. Mohon maaf, jauh sekali. Ya. 614. Idza apabila dhubiha disembelih, afwan. Idza dhabaha apabila menyembelih ahadukum salah satu kalian, fal yujhiz, maka hendaklah dia mempercepat kematian. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Bahwasanya kalau kita menyembelih suatu sembelihan, maka gunakan pisau yang tajam supaya kematian cepat kepada sembelihan tersebut. Cara menyembelih yang benar adalah yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, akhaffuha ilaman, yang paling ringan memberikan rasa sakit. Yang kedua, wa asra'iha izhaqan, paling cepat mematikan. Jadi cara penyembelihan yang paling bagus itu adalah dua ini. Satu, ringannya apa, sakitnya sedikit atau ringan, kemudian matinya cepat. Karena itu pisaunya yang tajam, sehingga cepat mati sembelihan tersebut. 615. Idza dzukira ashabi, apabila disebutkan tentang sahabat-sahabatku, fa'amsiku, maka tahanlah. Tahanlah maksudnya jangan mencela mereka. Wa idza dzukiratin nujum, kalau disebutkan tentang bintang-bintang, fa'amsiku, maka tahanlah. Maksudnya jangan bicara tentang bintang sesuatu yang melanggar syariat, ya. Misalnya bintang ini menunjukkan hal ini, bintang ini mempunyai kekuatan ini, jangan begitu. Semua makhluk tidak punya kekuatan selain yang diberi kekuatan oleh Allah. Wa idza dzukira al-qadar, kalau takdir disebutkan, fa'amsiku, maka tahanlah. Artinya jangan banyak bicara tentang masalah takdir, karena takdir itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Nah, karena rahasia Allah, enggak usah dibahas-bahas. Lah terus kita mau meyakini takdir gimana? Cukup kita meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk dibagi dua. Satunya calon masuk surga, satunya calon masuk neraka. Yang masuk surga ini karena karunia Allah. Yang masuk neraka ini karena keadilan Allah. Jadi Allah hanya dua kemungkinan. Karunia, adil. Karena karunianya, maka hamba-hambanya dimasukkan dalam surga. Mudah-mudahan semuanya kita masuk surga. Karena adilnya, maka sebagian orang dimasukkan neraka. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari neraka, meskipun sedetik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka tidak ada sesuatu kedzaliman dari Allah. Kalau kita pakai nalar, kita akan mengatakan Allah zalim. Apa salahnya ini manusia diciptakan kafir, ya? Yang menetapkan kafir kan Allah. Nah, itu kalau bertanya-tanya terus begitu, lama-lama kita malah jadi kafir nanti. Nah, karena itu oleh Allah, oleh Nabi disuruh fa'amsiku, udah tahan, udah nggak usah ngomong lagi. Takdir itu rahasia Allah. Oh, rahasia kok dibicarakan, ya nggak akan paham. Namanya rahasia. Nah, maka apa namanya, kuncinya adalah bahwasanya al-qadar sirrullah, takdir itu rahasia Allah. Ini perkataan para ulama. Karena rahasia Allah, jangan dibicarakan. Kalau mau membicarakan takdir, cukup satu ayat dalam Al-Quran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan dia kafir, akhirnya masuk neraka? Enggak bisa Allah ditanya itu. Wahum yus'alun, manusia yang ditanya, kenapa kamu kafir? Kamu sudah dikasih hidayah pilih kafir, kamu yang ditanya itu, bukan Allah Subhanahu wa taala yang ditanya. Selesai, nggih. Kalau mau jawaban lebih dari ini tidak bisa, tidak ada jawaban lagi, itu rahasia Allah. 616.
Idza dzukirtum, apabila kalian diberi peringatan billah dengan Allah, fantahu, maka berhentilah. Jadi maksudnya kalau kita salah diingatkan, takutlah kepada Allah, udah berhentilah. Ini menghormati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang sahabat Nabi namanya Abu Mas'ud. Dia sedang mengangkat cambuknya, memukul budaknya dengan pukulan yang keras. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallah aqdaru minka 'alaika 'ala hadzal ghulam." Allah lebih mampu daripada kemampuanmu kepada budak ini. Ya, akhirnya dia letakkan cambuknya karena diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat Nabi yang sangat bagus ya, diberi peringatan oleh Allah langsung berhenti. 617, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang. Idza apabila dzallatil Arab, orang-orang Arab sudah hina, sudah rendah. Dzallal Islam, maka Islam pun juga akan rendah. Maksud hadis ini adalah orang-orang Arab yang merupakan sumber munculnya ajaran Islam karena dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka itu sudah diremehkan oleh umat-umat kafir, maka berarti Islam pun juga remeh, rendah. Tapi kalau mereka ditakuti oleh orang-orang kafir, maka Islam kondisinya juga pasti dalam kondisi yang baik. Dan itu sesuai fakta ya, meskipun hadis ini palsu tetapi sesuai fakta. Nah, sekarang ini Arab itu bukan sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang kafir ya. Karena mereka merasa bisa menyetir negara-negara Arab. Karena negara-negara Arab ini termasuk negara-negara yang rendah, yang kecil, tidak termasuk 5 negara besar yang menyetir dunia ini. Nah, sehingga Islam kondisinya rendah seperti sekarang ini. Kalau Islam sudah bersatu sebagaimana zaman dulu, orang-orang kafir takut, nah maka pastilah kita akan dapatkan orang-orang Arab juga dalam kondisi baik waktu itu. 618. Idza ra'a ahadukum ru'ya al-hasana, apabila seseorang melihat mimpi yang baik, falyufassirha, hendaklah dia mentafsirkan mimpi tersebut, wal yukhbir biha, hendaklah dia kabarkan mimpi tersebut, maksudnya dikabarkan kepada orang yang dia sukai. Wa idza ra'a ru'yal qabihah, kalau dia melihat mimpi yang buruk, fala yufassirha, jangan dia menafsirkannya, wala yukhbir biha, juga jangan mengkabarkannya. Jadi sunnahnya kalau mimpinya bagus ditafsirkan dan diberitahu kepada orang lain. Kalau mimpinya buruk maka tidak boleh ditafsirkan dan tidak boleh dikabarkan. Totalnya sunnah-sunnah yang ada dalam mimpi yang baik, kita disuruh menafsirkan, disuruh mengabarkan, disuruh bergembira karena ada mimpi baik tadi, dan disuruh untuk tahmid, berarti 4 nih. Nah, nanti hadis-hadisnya akan kita baca setelahnya nanti. Adapun mimpi buruk, sunnahnya ada 6 totalnya nih. Tidak boleh menafsirkan, tidak boleh mengabarkan, disuruh berlindung kepada Allah dari setan, disuruh berlindung kepada Allah dari mimpi buruk tersebut, disuruh meludah 3 kali ke arah kiri, disuruh berpindah posisi, oh tambah satu lagi, disuruh sholat sunnah 2 rakaat, berarti totalnya ada 7. Nah, nanti sebagiannya dalilnya akan kita baca, tapi sebagiannya tidak akan kita temukan di sini. 619. Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, kalau seseorang bermimpi mimpi yang dia benci, falyabsuq an yasarihi thalathan, hendaklah dia meludah ke arah kirinya 3 kali, waliyasta'il billah minasyaitani thalathan, hendaklah berlindung kepada Allah dari setan 3 kali. Dalam hadis yang lain, berlindung dari mimpi tersebut. Nah, berarti berlindungnya 2 ya, berlindung dari setan dan berlindung dari keburukan mimpi tadi. Waliyatahawal, dan hendaklah dia berpindah, anjam bihil ladzi kana alai, dari posisinya atau dari lambungnya yang dia berada padanya. Kalau dia lagi miring kanan, ganti miring kiri, atau ganti melumah, atau ganti tengkurap. Hadis tentang larangan tidur tengkurap itu menurut Syekh Mustafa Al-Adawi hadisnya dhaif, sehingga menurut beliau tidur tengkurap enggak ada masalah, karena hukum tidak bisa ditetapkan dengan hadis yang dhaif.
Tapi memang sebagian ulama mensahihkan, termasuk Imam Nawawi misalnya. Jadi ringkasnya, kalau menganggap hadis larangan itu sahih, berarti tidak boleh tidur tengkurap. Tapi kalau saya mengikuti guru saya, Syekh Mustafa Al-Adawi, bolehnya tidur tengkurap karena larangannya hadisnya dhaif. Tapi dari sisi kesehatan nanti tanya Pak Dokter, nih, apakah memang madarat atau tidak? Kalau madarat ya dihindari saja. Kalau tidak, kalau secara enak menurut saya enak, nih, tidur tengkurap itu. Nih. Hadis berikutnya 620. Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, apabila melihat mimpi yang dia benci, falyatahawwal, hendaklah pindah. Walyatful, hendaklah meludah, an yasarihi thalathan, ke kiri 3 kali. Walyas'alillah min khairiha, hendaklah minta kepada Allah kebaikan mimpi tadi. Nah, ini berarti sunnah ke-8 nih. Walyata'awwal billah min syarriha, hendaklah berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tadi. Nah, maka mimpi buruk sunnahnya malah ada 8. 621. Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, kalau seseorang melihat mimpi yang dia sukai, fa innama hiya min Allah, tiada lain mimpi itu dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha, hendaklah dia mengucapkan tahmid kepada Allah, memuji Allah atas mimpi tadi. Wal yuhaddits biha, hendaklah dia menceritakan mimpi tadi kepada orang yang dia sukai. Wa idza ra'a ghaira dhalik mimma yakrah, kalau dia melihat selain itu yang dia benci, mimpi yang jelek, fa innama hiya minasyaitan, maka tiada lain itu dari setan. Falyasta'il billah, hendaklah berlindung kepada Allah, berlindung dari setan dan juga berlindung dari mimpi tadi. Wala yadhkurha li ahad, jangan menceritakannya kepada seorang pun. Fa innaha la tadurru, maka sesungguhnya mimpi itu tidak bakal memadharati dia. Nih, karena itu hanya takut-takutan dari setan saja. Maka tidak bakal terjadi kemadharatan. Misalnya kita tidur mimpi kena corona, bangun-bangun jangan deg-degan. Sopo ki mimpi elek, enggak usah digubris. Corona itu bukan dari setan, tapi takdir dari Allah. Sehingga setan tidak bisa ngirim apa kepada kita kemadaratan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi disebutkan falyahmadillah, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya yang sesuai sunnah adalah alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kedatangan suatu perkara yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Maka para ulama mensarankan, tidak wajib ya. Kalau kita mimpi baik ucapannya ini, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi bini'matihi, yang dengan sebab nikmatnya, tatimmus shalihat, semua yang baik itu menjadi sempurna. Kalau kita hanya alhamdulillah saja ya enggak apa-apa. Alhamdulillah rabbil alamin, enggak apa-apa. Tapi ini paling utama karena sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 622. Idza ra'a ahadukum min nafsihi, apabila seseorang melihat dari dirinya, au malihi, atau dari hartanya, au min akhihi, atau dari saudaranya, ma yu'jibu, sesuatu yang menakjubkan dia, menyenangkan dia, falyad'u lahu bil barakah, maka hendaklah mendoakan dia untuk dia keberkahan. Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Kenapa? Fa innal 'aina, karena mata itu haqqun, adalah hak. Maksudnya betul-betul bisa terjadi kemadharatan dengan sebab mata yang melihat dalam kondisi takjub yang tidak mengucapkan doa tadi. Jadi seseorang takjub melihat sesuatu, sesuatu ini jadi rusak. Syekh saya dari Saudi bercerita, ada seorang anak kecil melihat AC, AC-nya berjalan begini, unik nih. Biasanya nggak pernah melihat, begitu dilihat langsung berhenti AC-nya, Pak. Mati total. Diperbaiki nggak bisa, nah, karena kena ain tadi, kena mata. Nah, karena itu bahaya ain ini. Termasuk juga yang dialami oleh kerabatnya Syekh Ahmad Syihabi. Dia punya mobil baru, kemudian mobil ini rusak, macet, tidak bisa berjalan. Dibawa ke bengkel kemana-mana, bengkelnya mengatakan nggak ada yang ditemukan rusaknya di mana. Tapi kok nggak bisa nyala? Ya nggak tahu nih sebabnya apa. Nah, maka oleh beliau akhirnya diambil satu air begini, kemudian dibacakan-bacakan ruqyah, mungkin Al-Falaq sama An-Nas. Nah, setelah itu disiramkan pada mobil tadi. Setelah itu kemudian dinyalakan, langsung nyala. Nah, itu mungkin karena kena ain tadi. Sehingga kerusakannya dicari bengkel yang nggak ketemu.
Karena kerusakannya bukan kerusakan pada fisiknya, tapi pada batinnya, sesuatu yang batin yang tidak tampak nih. Nah, karena itu cara mengatasinya adalah falyad'u lahu bil barakah. Doakan berkah. 6, 2, 3. Idza ra'a ahadukum mubtala, apabila seseorang melihat orang yang terkena bala, faqala, lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan sejahtera kepada saya dari apa yang Dia menguji engkau dengannya. Wa faddalani 'alaika, dan telah memberikan kelebihan kepada saya atas kamu. Wa 'ala katsirin min 'ibadihi tafdila, dan atas banyak dari hamba-hambanya yang lain dengan benar-benar kelebihan, ya, sehat termasuk kelebihan. Kana syukratil kan nikmah, maka itu merupakan syukur terhadap nikmat tersebut, sehingga nikmatnya insya Allah tidak bakal hilang. Karena itu kalau kita sehat kemudian melihat ada orang sakit, ini doa sangat penting supaya penyakitnya tidak berpindah atau tidak juga mengenai kita. Ada di posting misalnya foto orang kena COVID nih, nah, kita baca doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'alaika wa 'ala katsirin min ibadihi tafdila. Atau kita menjenguk orang sakit, teman kita sakit, kita jenguk. Nah, kita baca doa ini, tapi jangan keras-keras. Karena kalau kita mengucapkan alhamdulillah, dia marah sama kita. Oh, aku loro malah tuh alhamdulillah irangannya. Oke, tenan we. Nah, karena itu harus kita baca hadis setelahnya. Hadis 625. Saya meloncat nggih. Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an, apabila seseorang melihat pada saudaranya ada bala, falyahmadillah, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, wala yusmi'uhu dzalika, jangan memperdengarkan alhamdulillah itu kepada dia. Karena kalau kita dengarkan, perdengarkan, maka menyakiti hati dia. Itu kalau yang sakit adalah akhihi, saudara kita, yaitu saudara sesama muslim. Maka para ulama katakan, kalau yang sakit ini adalah orang kafir, maka boleh kita mengucapkan alhamdulillah keras. Alhamdulillah. Sambil tersenyum, rapopo. Masalahnya kafir. Hadis berikutnya, 624, ini terakhir. Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna, apabila seseorang di antara kalian melihat seorang wanita yang cantik, fa'ajabathu, lalu menakjubkan dia, falyati ahlah, maka hendaklah dia mendatangi istrinya untuk dikumpuli maksudnya. Fa innal bid'a, karena sesungguhnya kemaluan itu wahidun, satu, ya. Jadi sama aja rasanya, maksudnya gitu, mohon maaf nih. Wa ma'aha, dan bersama wanita tersebut, mithlul ladzi ma'aha, semisal apa yang ada bersamanya. Artinya istri kita dengan istri orang lain itu sama saja, nih. Kalau mengatakan wah menurutku rasanya beda, itu berarti akalnya yang enggak benar. Sama-sama gelas zakia, satu milik saya, satu milik jenengan, rasanya sama. Saya punya seorang guru, istrinya dua. Istri yang kedua masih muda sekali, jaraknya jauh, mungkin 20 tahunan lebih muda daripada beliau. Nah, waktu berbincang-bincang sama saya, beliau mengatakan sawa-sawa. Rasanya sama rasanya. Maksudnya menurut beliau itu enggak usah terlalu mikir istri dua is podo wae. Nah, ini kok, Pak. Meskipun apa? Satunya istrinya dari Jawa, satunya dari Palembang. Tapi kata beliau sawah-sawah sama aja. Serasa mikir-mikir neko-neko. Tapi hadis ini memang derajatnya palsu yang ini, ya. Tetap situ lho, Pak. Isinya benar. Hadisnya palsu tapi isinya benar nih. Sehingga tetap saja apa? Isinya tidak berubah. Tapi kemudian hadis yang terakhir tadi, yaitu jangan memperdengarkan alhamdulillah kalau kita melihat saudara kita sakit atau terkena bala, itu hadisnya derajatnya dhaif, tetapi meskipun dhaif, pengamalannya tetap benar, nih. Karena tujuan kita mengucapkan alhamdulillah bukan untuk membuat orangnya sakit hati, tetapi supaya kita aman dari penyakitnya. Maka jangan dikeraskan. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada pembahasan silakan. Nah. Hud. Oh ya.
Jadi bukan apa? Budak, ya, tapi budak. Wa fi budni ahadikum shadaqatan. Nih, budak, ya, pakai dhamma. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, wa fi budni ahadikum shadaqah. Jadi bukan budak, tapi budak. Fa innal bud'a wahidun, sesungguhnya kemaluan itu satu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita ajukan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau mau duluan.